Komba nambah? Nggak tahu bahasanya. Oh, kom bembo na? Nggak tahu bahasa. Bembo na apa sih? Sesa? Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, kalau bahasa Inggris? Iya. Inana bahasa Inde, Iva bahasa Inggris? Iya. Bembo na? Sunda ini tuh. Oh, Sunda? Iya. Oh, anjen teh orang Sundanya? Iya. Oh. Ngara kosa ina? Ngara kosa ina? Oh. Nggak tahu. Beo iba? Menurut kalian bahasa Inde itu gimana? Payah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat reaksi anak-anak yang ada di Provinsi Lampung ya, yang saya ajak ngobrol pakai bahasa Ende Flores NTT. Ya, saya temui secara random, secara acak, dan saya nggak kenal mereka. Kemudian saya ajak ngomong pakai bahasa Ende Leo Flores NTT. Nah, jadi ini bahasa yang saya gunakan adalah campuran, pokoknya antara bahasa Ende dan bahasa Leo ya, yang merupakan salah satu bahasa yang banyak dipertuturkan di Kabupaten Ende, Sika, Nagekeo, dan sekitarnya yang berada di Pulau Flores masuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja, ini dia reaksi dan respon anak-anak yang saya ajak ngobrol dengan bahasa Ende Leo. Selamat menyaksikan. Ini komba nambah? Komba nambah? Nggak tahu bahasanya. Oh, kombembo na? Nggak tahu bahasa. Kalau bahasa Ende? Enggak. Oh, bahasa Indonesia ngalah iba? Bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ngalah? Bahasa Indonesia ngalah iba? Apa? Bahasa Indonesia. Nggak tahu bahasanya. Oh, Ende yang ngalah? Oh, bembo na? Oh. Bembo na apa sih? Tahu Ende? Enggak. Flores tahu? Enggak. NTT tahu? Enggak. Kecoh. Apa nak? Kau ke apa? Ini apa? Seblak. Seblak? Oh, harganya seapa? 2.000. Bembo? Ah, 2.000? Oh, kau mau bahasa Ende? Ngalah bahasa Ende, Iba? Ngalah ngeste bahasa Ende, Iba? Talo? Tazo? Oh, nggak bisa bahasa Ende ya? Oh, yaudah, makasih ya, Dek. Bahasa Ende, bahasa Ende, Iba? Talo? Bahasa Inggris? Talo? Iba bahasa Inggris? Iba. Bahasa Ende, talo, Iba? Kau lari ke Iba? Pakai bahasa Ende? Mau denger na? Sesa? Gak bisa bahasa Inggris. Oh, kalau bahasa Inggris? Iya. Inana bahasa Ende, Iva bahasa Inggris? Iya. Bembo na? Sunda ini tuh. Oh, Sunda? Iya. Oh, anjen teh orang Sundanya? Iya. Oh, ya udah. Nanti nonton di YouTube ya. Aku fonga ale na. Kau ngalah bahasa Ende iba? Kau mba namba? Kuaru. Oh, beo na? Kau bisa, ya bisa bahasa Ende dong guys. Akhirnya terjawab. Satu bocil bisa berbahasa Ende di Lampung. Aku tanya kau mba namba, dia tahu dong guys, ya Allah. Oh my God, ternyata ada yang jawabannya betul. Ada yang ngalah bahasa Ende itu bahasa Inggris. Ya Allah, oh my God. Aduh, ya Allah, aku bahasa Ende jangan tuh bahasa Ende. Kau mba nambah? Bembo? Naja kau say? Iya. Bembo na? Eh adek, kau mba nambah? Mai naparo? Mai si? Dia malu guys, ya udah kita shoot lagi ya. Adek, permisi. Ngara kosa ina? Ngara kosa ina? Oh. Nggak tahu. Beo iba? Nggak tahu. Ngala bahasa Ende iba? Nggak tahu. Talo ne? Nggak tahu. Oh, kau na? Bembo? Tahu. Tahu Ende Flores di mana nggak? Nggak. Flores tahu nggak? Nggak. NTT? Nggak. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2 belum diajarin NTT ya? Oh, ya udah deh, makasih ya. Ini ngalah bahasa Ende iba. Ada ini? Iya. BO bahasa Ende iba.
Kau ka telai? Ka? Ka telai? Enggak. Telai ka? Enggak. Mana mbak? Belum. Oh, belum. Mana mbak? Dok. Naparo, Naparo. Naparo. Koryo zae. Bembo. Bembo. Kamu udah mandi belum? Enggak. Oh, udah. Beri. Umu kosa apa? Umu kosa apa? Umu, umu. Umu. Umur kamu berapa? Umur 6. Oh, 6. Ngara kau sai? Bembo. Ngara, ngara. Naja kau sai? Nama kamu siapa? Oh, baru dia tahu. Ya udah, makasih ya. Kau mbeo bahasa ente iba? Ngara kau sai? Hah? Ngara kau sai? Rehan sopo? Itu. Rehan sai? Nggak reti, Dek. Hah? Nggak reti. Rehan nggak reti juga? Oh, kau ngarako sai? Ngara itu artinya nama. Nama kamu siapa? Nama aku Alvin Ramadan. Umu kau siapa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ini Bembo? Bembo? Oh. Yaudah, makasih ya. Nanti kan di YouTube channelnya Jarwo Songha ya. Ayo kita pamitan. Nah, kita mau ngeprank anak di depan itu, guys. Yuk kita lihat. Kita ngeprank pakai bahasa ND ya. Bisa enggak ya dia jawab pakai bahasa ND? Ade, ade, kok mbak nambah? Mbak nambah? Mbak nambah? Aku talo bahasa Indonesia. Aku talo bahasa Indonesia. Kok mbak nambah? Katelae, katelae. Gak tahu. Bembo na? Gak tahu. Oh. Kok mbak nambah? Aku Mbak Naroe. Apa nak? Ngalah bahasa Inde, Iba? Oh, pemandu. Oh, dia. Oh. Yaudah. Inde, Iba? Oh. Bembo? Oh, ini kok pandai api bahasa Inde? Mak pandai? Mak pandai? Bahasa Inde, Iba? Cawa... Cawa nampak dari. Oh, ngerti bahasa ente talo? Nggak tahu. Halo. Oh, berarti sehari-hari pakai bahasa ini bahasa... Oh, bukan bahasa Lampung. Bahasa Lampung. Ini juga bahasa Lampung. Semuanya. 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 Oh, sehari-hari. Berarti pernah dengar bahasa ente nggak? Nggak. Belum sama sekali? Belum. Oh, kalau bahasa... kata lain. Katelae. Enggak tahu. Oh, Rio Zae. Rio Zae. Naja kau sai? Naja kau? Enggak tahu. Naja. Naja kau sai? Naja kau sai? Enggak tahu. Naja kau? Enggak tahu. Naja aku Jaro. Oh, nama. Oh, nama. Naja kau sai? Pate. Pate. Ini? Buai. Ini? Iya. Ini? Putra. Ini? Kamu apa sih? Ini? Iya. Oke. Okay. Umu kosa apa? Umur. Oh, Mbak Ona, Mbak Ole. Guys, dia tahu. Dia tahu. Siapa? Saya. 11. 12. 11. 10. 11. 28. Kok ngalah reke iba? Pakai bahasa Inde. Enggak tahu. Mode ngena. Seesa. Asarua. Asatoza. Asawutu. Azarima. B.O. Bembo nah. Nih, mau denger lah.
Seesa. Seesa. Asarua. Dua. Ah, Mbo. Azatuzu. Iba. Tiga. Azabutu. Empat. Azarima. Lima. Akhirnya mereka tahu guys, itu adalah bahasa ND ya. Coba seesa. Satu. Iba, seesa. Seesa. Kok ngomong seesa? Seesa. Asarua. Asarua. Asatuzu. Asatuzu. Azabutu. Azabutu. Azarima. Azarima. Oke, okay. Naja aku. Naja aku. Saya. Kenapa kamu buat? Oh, betul. Pintar cepat dia diajarinnya. Naparo. Jadi itu kalian belum pernah dengar bahasa Indonesia sebelumnya? Belum. Baru pertama kali ini. Iya. Menurut kalian bahasa Indonesia itu gimana? Payah. Payah. Hah? Payah. Oh ya? Iya. Yang menurut kalian gampang bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Lampung, bahasa Indonesia ini? Indonesia. Oh, Indonesia. Oh ya? Bahasa Indonesia baru dengar sekali ini. Iya. Oh, menurut kalian gimana selain payah? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Pernah dengar kota ND nggak? Nggak. Oh, itu ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kelas berapa sih? Kelas berapa kalian? Kelas 6. Kelas 5, kelas 6. Kan biasanya ada pelajaran IPS kan? Iya. IPS kan? Iya. Ada berapa provinsi? Provinsi Jawa. Ada 34 provinsi. Mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, kalian pernah dengar NTT nggak? Pernah. Apa yang kalian tahu tentang NTT? Nusa Tenggara Tengah. Nusa Tenggara Tengah? Nusa Tenggara Tengah atau Nusa Tenggara Timur? Timur. Timur. Oh, di sana ada apa emang? Ada rumah. Selain rumah? Tanah. Selain tanah? Air. Oh, ya itu udah pasti. Laut. Gitu. Nah, jadi di sana itu banyak banget ada komodo. Ada komodo tahu kan? Tahu. Labuan Bajo. Nah, di situ. Dulu saya tinggal di situ dan oke guys, itu dia beragam respon dari anak-anak yang ada di Provinsi Lampung ya. Saya temui secara random, secara acak dan saya enggak kenal mereka. Kemudian saya ajak ngomong pakai bahasa Endelio Flores NTT. Wah. Seru-seru ya ternyata reaksinya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya dan menambah wawasan Anda untuk terus belajar berbagai macam bahasa. Mari bersama kita lestarikan bahasa daerah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.